Saya rasa awal supaya kita akan upload video ini, we will upload video ini sebelum pukul 11. So awal lah, jam baru pukul 6.30 pagi guys, di Kuching Sarawak. Masih awal lagi ni. Tadi tumpang apa? Tumpang father-in-law awal. So kita sampai 12 awal. Jadi kita ambil peluang lah, ambil peluang untuk buat segmen ini awal. Okay, roti guys, roti. Roti, berarti saya ini roti. Dan juga kita ada kopi, trademark kita. Hang kopi menggunakan bekas Nutella. Ada yang komen ini merupakan satu yang sungguh unik. Ya, unik. Kerana sayang buang. Ini gelas ni guys. Ha, gelas. Cuma ialah bukannya macam gelas apa, gelas yang ada cangkuk dia semua tu lah. Ini pun gelas ni. Mahal juga ni. Ha, ini baru Nutella kecil, sebenarnya besar. Tapi tak apalah. Okay, baik. Dan doa. Okay guys, kita mulakan dengan What's the News Malaysia dulu. Okay guys. Baik, tak sudah-sudah. Tak habis-habis lagi isu beras. Okay, isu beras. Tapi dalam news mengatakan bahawa isu beras dah pun settle. Ya, dah settle pun. Dan harga beras kembali pada harga asal lah, kerana tak ada unsur-unsur apa, unsur-unsur pembelian yang panik. Keras juga waktu ini. Keras juga. Tak lembut kan? Sangat ni. Sandwich. Boleh tak? Ya. Kembali kepada isu kita punya Prime Minister. Prime Minister PMX. Okay. So berkenaan dengan QR Code. QR Code pun ada charge. Okay. Tapi kata PMX, kita akan membebankan kita ni, kita akan membagi kita. Dan semakannya QR Code ni fokusnya kepada bidang perbankan lah, bank lah, bank. Nah, macam kalau anda perasan, anda tak perlu lagi menggunakan kertas apa, kertas giliran. Nombor giliran tak perlu. Nombor giliran, you punya nombor giliran untuk CIMB, you scan QR Code CIMB, RHB, akan keluar dalam punya phone. Itu je. Guna QR Code. So yalah, ada charge juga lah. Tapi kata PMX, charge-nya tak begitu banyak lah. Tak begitu banyak charge-nya. Okay. Baik. Okay. Jadi, kita terus beralih kepada yang seterusnya. Masih lagi dalam apa, dalam hal-hal Malaysia ni, ya? Hal Malaysia ni apa lagi, ya? Yalah, Malaysia ni jadi kita kena selalu apa, selalu work together, bekerjasama untuk membangunkan negara kita Malaysia, okay, supaya kita semua akan bergerak maju ke depan bersama-sama seiringan, baik di Semenanjung Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak, seiringan untuk mencapai satu misi tapi satu kejayaan yang cemerlang. Okay, kita tunggu saja lah untuk itu. Right, kita move on ke What's the News Sarawak. Yang Sarawak, of course lah Sarawak, lebih banyak lagi lah Sarawak lah, we focus more on Sarawak. Baik, tapi lebih banyak aktiviti yang berlaku on weekend, ya, on weekend tadi lah. Satunya kita ada Kuching Marathon. Kuching Marathon diadakan, ya. Jadi adalah dia persambutan penyanyi, penyanyi pelari daripada Kenya, okay, menangi untuk acara keseluruhannya untuk marathon, Kuching Marathon keseluruhannya, pelari Kenya menang. Of course lah.
Kenya, Kenyan runner ke jujurlah, Kenyan runner adalah famous untuk marathon. That's why negara macam Switzerland, negara Eropah, dia menjadikan, dia menutralisasikan apa orang Kenya ni, runner ni, Kenya ke sebagainya ni, negara Afrika ni, jadi dia punya warga negara dan berkhidmat untuk mereka dari dalam cara melari marathon. Neutralisasi, neutralisasi guys. Kemudian kita ada pesta penat yang berlangsung 29, 30 dan 1. Dia baca tu ahad lah, itu minggu lepas saya boleh dapat pesta penat. Okay, pesta penat. Saya rasa ada jugalah content creator yang buat tentang pesta penat, ada jugalah saya rasa. Tapi bagi saya lah, tak serancak dulu lah, rancak dulu. Tama yang buat dulu. Tapi tengoklah, mungkin minggu ini video untuk content creator lain tu akan keluar minggu ini, tak tahulah. Tapi yang terawal saya tengok, yang terawal yang berada di apa di lokasi itu adalah Rosi Alam. Terima kasih, thank you bro, Rosi Alam. Baiklah, yang saya tengoklah daripada saya punya feed YouTube. Okay. Alright, dan kita ada Regata Barat di Maluti. Ya, ini anda tengoklah, dia tengok video daripada Janggut 40. Nah, dia cover barang ni lah, dia cover untuk event ini, dia cover ya. Regata Barat ni di Maluti ni terbaiklah. Okey. Dan saya tengok news news pukul 5 di RTM tu mengatakan bahawa akan dibina hotel 3 bintang di bawah SCDC dekat tapak rumah rehat di Maluti. Mungkin Janggut 20 tahun sebab ni. Okey. Itulah penyebab hotel. Dan saya rasa Maluti ni dia kurang hotel. Saya ingat satu hotel je yang famous itu. Kespan Hotel. One Hotel. Tapi itu pun dia bukan level hotel tau. Dia macam itu kita masa Prodia lah, Prodia. Ana tengoklah video Prodia nanti. Ha? Prodia, video Prodia saya tu. Okay. Jadi, perlu adalah setiap tempat ni perlu ada hotel. Macam tu lah, contohnya di Sematan. Roxy ada hotel sana. So, sekurang-kurangnya ada pulang pekerjaan untuk punya tempatan. Ada juga bisnes sana. So, bila pelancong datang, okay. Bila pelancong datang, mereka akan tengok, oh baguslah tempat ni, ada tempat untuk tinggal. Itu kita nak pelancong lah. So hopefully Maluti maju ke depan dengan hotel baru, okay, untuk penduduk-penduduk tempatan bekerja, menarik pelancong, semua tu lah. Maluti ini dirasmikan oleh apa, dia punya premier Abang Joe. Nah, Abang Joe dia percaralah di sana lah untuk hotel 3 bintang di bawah projek SEDC ya. Okay guys, apa lagi? Data pun sudah, marathon pun sudah. Lagi ya. Jalan. Itu yang berlaku lah, itu yang berlaku di Sarawak. Okay. Dan kita balik ke berita sukan lah. Sikitnya berita sukan yang saya rasa saya perlu menekankan, kerana saya ini pun Liverpool fan. Kalau tak, takkan lah nama saya ada KBG ke. Okay. Liverpool fan. Jadi Liverpool kalah 2-1. Red card 1. Apalagilah Tottenham ambil peluang lah. Dan dah ambil peluang tu, on goal lah pula oleh player Liverpool. Macam mana tu? Aduh, pening pala. First defeat. Hopefully lah. First defeat will be the only defeat untuk Liverpool. Jangan lebih lah. Jangan lebih 5 lah. Kalau nak jadi champion ni, kalau boleh tak boleh kalah. Kalau boleh satu kalah tak apa. Draw pun jarang-jarang lah. Mesti menang. Itulah mentaliti champion. Tapi okey lah, Liverpool, at least Liverpool top 5. Member seorang tu bawah. Nasib baik top 10.
Yang satu lagi, power lagi. Nah, paham-paham lah tim tu. Tapi inilah, we try our best lah ya. We try our best Liverpool, try our best apa terjadi. Dan kita mengakhiri kita punya breakfast ni dengan berita yang I know you guys know lah. I tahu yang nak tahu semua, iaitu pemenang untuk American Got Talent 2023 adalah seorang apa? Seorang ialah seorang apa tu? Katanya dia lah seorang lelaki dengan anjingnya, performance lah dengan anjingnya memenangi pertandingan American Got Talent. I think mereka memilih lah, mereka memilih itu lebih daripada talent suara Puteri Ariani. Okay, tetapi ramai juga yang komen bahawa it is a blessing in disguise. Ya, yeah? Okay, mungkin Tuhan tak meletakkan Puteri Ariani sebagai pemenang kerana dia tahu, Tuhan tahulah, Tuhan Maha tahu bahawa kalau dia meletakkan Puteri Ariani menang, maksudnya Puteri Ariani akan bermain di Vegas, residency di Vegas, bernyanyi di sana, dan dahlah Vegas, faham tak? Kasino lah, gambling semua tu. Lebih abdal kalau Puteri Ariani diambil oleh recording company ke, okay, producer di Amerika untuk produce album dia, dan biarlah Puteri Ariani menang bigger award, Grammy ke, VMA ke, AMA ke di Amerika tu, better lah, better off. Kerana janganlah kita, bagi saya lah, janganlah kita menggunakan diri kita ini, memperdagangkan diri kita ini untuk benda-benda yang tak baik, tak baik lah. Okay? Okay, terima kasih kerana yang menyokong Puteri Ariani. Saya akan buat, I will do one more video review sebenar hari ini dengan duet dia dengan Lionel Lewis. Saya rasa duet dia terakhir lah, before kita tahu keputusan dia, dan of course lah we know the result. Ya, apa nama persembahan tu, anjing dengan tu, apa nama dia, tempat saya nama dia. Tapi this is America yang vote. Okay, Simon Cowell pun tak ada chance untuk kata apa-apa. Even Simon Cowell adalah producer juga untuk American Got Talent, tapi he has no say kerana itu bukan di tangan dia. It's America's choice. Tapi bak kata Howie dah kata dah, awal dia kata pasal persembahan Puteri Ariani, bawa lagu apa, Sir Elton John, Don't let the sun go down. Title lagu tu pun dah pelik, Don't let the sun go down, tapi performance dia bagus. Cuma Howie kata, I wish this is a purely singing competition, for sure Puteri Ariani akan menang. Tapi ini nak berlawan dengan, nak berentap dengan menari lah, dog performance tadi dengan magic semua tu, so it's a bit tough lah. Tapi if it's a pure singing competition, for sure lah Puteri Ariani akan menang. Okay guys, terima banyak lah guys, sekian banyak tegur. We end our Breakfast Kerja TV, breakfast ni kita akhir awal. Cukuplah kita buat short and simple lah, nanti panjang lebar nanti orang akan rasa apa,